Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Hendra Vlog Channel. Ya, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, saya akan mengajak rekan-rekanku semuanya untuk mengikuti touring wisata Sumedang. Yaitu kita akan melakukan perjalanan ke kawasan wisata Togahil. Namun saat ini, saya masih berada di sekitaran bundaran Binokasih kawasan Sumedang Provinsi Jawa Barat. Ini suasana pukul 12 lebih 20 menit tepat di hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024. Ya, kita sudah berada di kawasan Marga Cinta Kabupaten Sumedang. Ini merupakan persimpangan jalur wisata Toga untuk jalur kanan dan untuk jalur lurus. Itu merupakan arah menuju Nang Mora ke wisata Curug Sabuk. Di persimpangan ini, terdapat patung harimau dan ada tulisan Kampung Toga. Untuk mengunjungi wisata Kampung Toga atau Togahil ini, kita harus melewati jalur lurus ini. Jalur jalannya melewati perumahan Toga. Jalan ini cukup lumayan bagus namun agak nanjak lokasinya. Nah, kita akan terbangkan drone di sekitaran wisata Togahil nanti. Lokasinya di sekitaran ujung atas. Nanti kita akan melihat suasana pengunjung kawasan Togahil untuk di 1 Januari tahun 2024 ini. Yuk, jangan dulu di skip videonya, kita nikmatin suasana tahun barunya dengan video-video yang saya sajikan ini. Bagi yang lagi liburan, selamat liburan, dan bagi yang lagi di rumah, semoga nanti bisa touring nyusul bareng rekan-rekan yang lainnya. Nah, ini hampir sampai di lokasi paling bawah, di jalur persimpangan ini, kita lurus terus ke depan, dan di depan kita bisa melihat suasana perkampungan Toga dan villa-villa Toga, dan rindang-rindang pepohonan yang masih asri dan sejuk. Beginilah suasana-suasana Villa Toga yang masih tersisa di tahun 2024 ini. Villa-villa ini masih bisa di-booking juga dan lumayan masih agak bagus-bagus, apalagi tempatnya dekat ke perkotaan jadi gak sulit untuk keluar cari kebutuhan makanan minuman dan yang lainnya. Nah, di elokan ini sudah nampak terlihat suasana perkampungannya. Dan kita
lanjut terus ke arah atas ini. Di jalur tanjakan ini, ada lagi jalan pertigaan. Sesampai di persimpangan, kita ambil jalur kanan untuk menuju wisata Toga Hill. Nah, itu di depan adalah persimpangannya. Untuk jalur ke kiri, itu jalur ke Kampung Haur Lawang, dan untuk jalur kanan, itu ke lokasi wisata Toga Hill. Nampak terlihat dari atas, banyak warga Toga yang membawa kendaraan bermotor. Karena jalur jalan ini diperuntukkan juga buat jalan lintasan umum, walaupun lokasi ini terdapat wisatanya. Nah, kita berjumpa lagi di lokasi villa-villa yang sangat menarik. Dan sebentar lagi akan sampai di ujung wisata Toga Hill. Untuk ke Toga Hill paling atas, bisa ambil jalur kanan maupun yang lurus ya guys. Nah, oke, kita sudah sampai di lokasi yang saya tuju. Setelah ini, kita akan langsung review lokasi wisata Toga Hill yang paling atas. Jangan lupa, buat rekan-rekan yang belum subscribe channelnya Hendra Vlog Channel, you subscribe dulu. Jangan lupa like videonya, juga komen jika berkenan. Juga jangan lupa share videonya biar video ini tersebar ke rekan-rekan yang lainnya. Ya oke, kita sudah sampai, jangan lupa ikutin terus touring hari ini. Karena saya akan ajak rekan-rekan untuk melihat keindahan lokasi Toga Hill yang paling atas. Nah, ini di depan disuguhkan pemandangan kota Sumedang dan Gunung Tampomas. Yuk, kita akan lanjut di video drone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Hendra Vlog Channel. Rekan-rekan, saya berada di kawasan Toga ya. Ya, kita berada di kawasan Toga. Kita akan mengupdate atau melihat pemandangan di sekitaran kawasan Sumedang, Kabupaten Sumedang ya, Provinsi Jawa Barat. Ya, kita akan melihat kondisi terkini dari kawasan Toga, yaitu kawasan dari wisata Toga, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Oke, kita akan lihat viewer dan pemandangannya. Kita take off. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah jalan menuju ke bawah. Yang ke belakang adalah ke kawasan puncak Toganya, rekan-rekan. Nah, ini pemandangan ke kawasan dari Kota Sumedang, itu Gunung Tampomas ya. Ya, itu Gunung Tampomas di arah depan sana. Nah, ini kawasan dari Marga Cinta ke arah bawah. Nah, itu ada jalan ya di depan, itu ke arah Nanggorak, rekan-rekan. Nah, ini pemandangannya seperti ini. Ini pusat Perum-Perum di kawasan Toga, area bawahnya. Ya, kita akan sepia dulu lalu lintas jalannya dari arah Marga Cinta bawah. Nah, itu rekan-rekan yang ada kolam. Ini ke jalur kiri, lintasan ke kawasan arah Toga, ke arah puncaknya. Oke, sinyalnya agak redup rekan-rekan. Nah, ini jalannya terus nanjak ya. Jalannya terus nanjak. Nah, ini di bawah jalannya. Kita akan kejar baterai ya, karena baterainya saya sedikit rekan-rekan, ada sekitaran 60 dari penerbangan tadi. Ya,
Ini dari lokasi jalan menuju arah Tugan. Nah, ini ada jalur jalan lagi yang ke kiri. Itu ke kawasan perkampungan ya. Sama. Nah, ke jalur kiri tadi ada jalur jalan lagi ke arah sana. Ini jalur ke arah puncak Toganya, rekan-rekan. Nah, ini adalah lokasi dari wisata di penghujungnya. Nah, ini wisata di penghujungnya, rekan-rekan. Indah sekali ya. Coba akan lihat pengunjung-pengunjung di sekitaran bawah. Cie, ada yang lagi foto-foto. Oke, nampaknya seperti ini rekan-rekan. Updatean wisata kawasan dari Togahil. Jadi buat rekan-rekan yang mau mampir ke kawasan Toga, ini seperti ini lokasi di atas. Nah, banyak mobil-mobil juga rekan-rekan seperti ini. Nah, rekan-rekan wajib mampir nih ke kawasan Toga, kawasan Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ini lumayan indah juga, fasilitas lumayan lengkap di sekitaran area kawasan Toga ya, untuk berkunjung berkeluarga atau bawa pacar juga rekan-rekan. Iya, seperti ini rekan-rekan. Oke. Kita sepil ya. Kita sepil. Kita coba zoom saja. Ini pengunjung-pengunjung rekan-rekan. Ini mode zoomnya seperti ini. Oke. Kita coba lagi. Ini wilayah KP ya kalau nggak salah di sini. Ada kafenya juga kalau nggak salah gitu ya. Nah, di sekitaran ini rekan-rekan. Ya baik, mungkin seperti itu aja rekan-rekan untuk lokasi update wisata kawasan Toga, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Saya ambil video ini pada hari Senin ya, 1 Januari tahun 2024 tentunya. Oke, rekan-rekan,
mungkin seperti itu aja untuk updatean hari ini kawasan wisata Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.